dan penegakan hukum. Keadilan di negeri kita ini telah lenyap. Di mana kita dapat mencari keadilan di negeri ini? Di pengadilan atau di penjara? Mungkin bukan lagi jawabannya. Yang tampak hanya tawa para penegak hukum. Begitu saja semua masalah itu berlalu. Banyak orang yang tidak mampu untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka memilih diam dan menerima konsekuensi atas apa yang mungkin tidak mereka lakukan. Mungkin keadilan kalah dengan materi. Peluh keringat pewawancara juga telah berusaha dalam pengadilan. Namun, tidak ada yang mendengarkannya. Karena panasnya politik kita sampai-sampai yang benar itu salah dan yang salah itu dibenarkan. Kami mau keadilan. Tolong jangan lindungi yang salah, tapi lindungilah yang benar. Kata-kata bijak untuk hari ini yaitu, tidak ada perdamaian tanpa keadilan, tidak ada keadilan tanpa kebenaran, dan tidak ada kebenaran kecuali seseorang bangkit untuk mengatakan yang sebenarnya. Sekian dan terima kasih.